Kamaran kita sih. Assalamualaikum. Dadah. Ye. Oke, okay, ready. Ready. Ayo ready. Ayo ready, ready. Kita ready, kita mau reading. Kita mau reading, mau touring. Kita tunggu mamas yang satu ini. Buset, wangi banget kayak jable baru. Jable. Oke, okay, jadi kita habis dari mana sayang? Penginapannya sih lumayan oke sih di sini. View-nya langsung ke laut. View-nya langsung bagus ke laut. Kita bisa lihat dari kamera intercom. Oh, minusnya lebih banyak debu dan berisik karena pinggir jalan ya. Istriku sampai batuk-batuk pemirsa. Dan view-nya banyak sih debu. Enak tuh. Langsung no jalanan. Jalanan langsung laut. Cakep emang. Nggak kaleng-kaleng. Murah lagi. Iya murah. Ini tadi suruhnya 2,5. Tapi karena pesennya 2 kamar no, sama karemanen. Apa sih? Kameramen. Sama Teddy. Jadi dikasih sedikit murah potongan. Karena bisa bahasa Sunda ya kan Wak. Iya kita bawa jubir. Jubir kita Bung Teddy. Oke, ready kita jalan, guys. Ibu, nuhun. Ya, Pak. Misi. Misi, ya. Mangga. Yuk. Let's go. Sudah on board kamera. Sudah. Kita langsung riding santuy. Gimana perjalanannya? Melelahkan enggak? Lelah sih enggak. Cuman sesaat doang. Aman ya? Ya aman lah. Semua lelah terbayarkan nggak untuk wisata kali ini? Oh iya. Terbayarkan. Ini sebenarnya deket dari sini tahu sayang. Deket? Tuh masih pantai itu, lagi ini. Kita nongkrong di sini kan? Iya dulu. Karang Hawu. Tuh. Dulu kita pernah ke Karang Hawu sama Maat, riding PCX. Ngetes motor. Ngetes motor PCX dong. Nah di sini juga lumayan tuh lumayan cuman di sini lebih rame iya betul daripada sana tuh nih itunya itu ikonnya gitu. Ikonnya sini kita nggak perlu foto kan di sana gitu. Yang penting pantainya lah ya soalnya pihak pantai nggak bayar kita buat promosiin asik. Sampai tahu ditarik jadi duta wisata Jawa Barat ya bisa jalan suka bumi. Bisa jalan-jalan. Tadi juga gue mau ditarik jadi duta wisata Kurade. Iya. Gak jadi. Tarik, tarik ulur. Tarik ulur, tarik ulur. Kemarin nggak ngevlog karena hujan bosku. Karena hujan. Wih jalanannya enak nih. Masih agak kosong sih. Masih mungkin di sini mereka, mereka masih menikmati wisata alamnya. Betul, karena besok anak sekolah udah pada masuk kan? Udah pada masuk Jawa Barat. Iya. Kalau DKI udah kayaknya dari minggu kemarin deh. Belum, besok. Oh, besok? Iya. Berarti sama. Biasanya tuh DKI lebih cepat masuknya. Karena liburnya juga lebih duluan lebih dia. Lebih duluan dia. Kalau Padang masih Senin depan. Allahu Akbar. Nah. Bor. Sesat noh yang depan noh. Yang depan sesat. Lubang dikit doang. Masalahnya jalan berlubang tidak senikmat lubang berjalan, Bor. Lalalalala. Apa itu? Gimana Tuan Putri? Capek? Tidak. Happy? Sangat menyenangkan. Bisa lah Ciwide. Bisa kali Ciwide. Bisa lah CWD, awas lubang. Pansela lah. Pansela. Iya, yeah. Pansela bagian timur. Betul.
dari anak mall nyampe touring. Ketularan siapa sih yang? Ketularan kamu mah. Iyalah orang jika nggak ada pindah. Aduh, ini kontennya nggak layak tayang. Kali ini ada yang ngobrol nih, ya. Mana? Iya, kasih jalan ada aja. Ada yang ngobrol. Orek. Orek hijau Tosca. Biarkanlah. Nak Depok. Itu udah pulang. Pulang. Udah 3 kali dia udah lemes, Bor. Kali ini pasti 3 kali ke pantai. Iya. Capek basah. Getar udah tuh lutut. Kali ini kita honeymoon dikawal udah pasti yang honeymoon apaan sih? Honeymoon. Honeymoon dengan suasana yang berbeda. Bukan honeymoon dengan suasana berbeda sih. Lebih tepatnya kita riding dengan suasana gue yang berbeda. Iya. Tinggal gue doang ntar. Suasananya berbeda. Nah iya tuh. Iya. Konsepnya ntar itu. Apa tuh? Riding roda tiga. Wih. Roda tiga bajai. Iya. Yuk kita doakan semoga Black Rider segera menyusul biar kita amin. Enak sama-sama boncengan ya kan. Double trip ya. Double trip. Ya, enak. Lumayan ini cuacanya udah mulai membakar ini. Yoi. Mana gue pakainya visor bening doang lagi bawahnya. Lubang lagi baik. Untung gue canggih. Kena sih kena tapi yang penting belakang aman. Yoi. Ini udah mulai padat ini. Baru sampai sini. Udah pelabuhan ini, sedikit lagi. Pelabuhan Ratu. Karang Habu. Berarti memang ya gua pertama bilang sama lu Karang Habu ya. Karang Habu. Iya, terus kita cari-cari lagi rekomendasi lain. Udah blusukan ke pantai apa Bor semalam Bor? Cikembang. Tapi buat yang pengen main pasir tidak recommended karena isinya batu doang. Bebatuan karang. Ya kalau mau main pasir Karang Hau. Kalau mau main pasir Karang Hau, buat yang mau mancing-mancing ya cocok tuh Cikembang tuh. Bisa kali mancing. Mancing apa nih? Mancing konde. Dapat ubur-ubur. Ubur-ubur mending. Dapatnya witro, mau lo witro. Witro apaan witro? Oh, dia kagak tahu. Gawe di BMP kagak tahu dia. Kagak tahu witro. Ada si rambut pirang. Si rambut pirang enggak? Si rambut pirang. Enggak tahu. Kan? Beti. Bentong betitit. Oi, geli banget gua ketemu dia. Lagi gawe. Siapa sih, Bor? Ada orang UN tenan. Gokil orang. Oh, yang gendut itu ya? Gendut. Pirang rambutnya. Aduh, ngeri-ngeri banget gua satu lip sama dia. Hampir diremek gua. Serem. Apa yang diarah gitu ya? PLT itu. Makanan. Cinta lubang tokai. Sodok dikit ya. Iya, sodok. Paspor. Buseng. Kebut dia, Bos. Vario 160. Rangka menang kita sih. Assalamualaikum. Dadah. Ye. Tuh kerjaan dia dulu tuh begitu tuh. Iya. Kalau lagi mantan. Kan kebutuhan konten doang. Buat menarik minat. Enggak mau lo pindahin Bor? Apa tuh? Hah? Pindah ke mana? Pindah ke motor lu ano? Yang satu. Ya dua-duanya juga boleh, gua mah bebas. Jangan udah ada. Oh iya.
Dia sedang tapi merintis. Tapi kakinya banyak emping, Bang. Iya. Entar dulu. Lu ngelihat kakinya dari mana nih? Oh, tadi gua lihat gini kan, gitu. Buset, udah langsung lihat kakinya aja. Oh, matanya jeli dong. Makanya. Lah, itu ada empingnya itu kata gua. Jangan. Tapi emang iya, cowok tuh kalau ngelihat cewek tuh dari kakinya dulu. Iya. Kakinya dulu. Takutnya kagak napak, cakep nah, ngambang lagi. Yang kita takutin itu ngeri. Iya. Udah gitu juga. Cewek kalau kaki udah bagus pasti juga badannya kurang ini, kurang gaya, kurang gitu. Tergantung lakinya lah. Sebulannya ngasih berapa gitu. Jadi kalau kakinya bagus, sumbernya bagus, Bor. Kaki enggak maksud gua. Enggak, maksud gua gini, apa namanya? Kalau sekarang mah ibaratnya hasil perjuangan diri gitu kan. Cuman nantinya ke depannya bagus atau enggaknya itu tergantung jatah dari lakinya berapa gitu. Betul banget. Kalau ngasih lakinya banyak jadi bening juga sih ujung-ujungnya. Iya. Kalau gua mantap gua kasih aja daun singkong. Pete. Mantep tau, bikin sambel. Sambel goreng pete ya kan. Mantap men. Gua tau sendiri kalau ampung makanannya. Enak tuh. Mantap. Bau ikan asin. Kayaknya kita waktu itu nongkrong di sini kan. Ya itu depan situ. Ini nih, depan sini kanan, nih. Yang sarapan. Jam 6 pagi udah sampai sini. Ini nih, tuh di iya, situ tuh. Oh, warung itu kita. Iya. Lo pernah trek lebih jauh lagi enggak, Bor, dari yang tadi, Bor? Jalur ini. Mana? Jalur ini. Sana. Sawarna. Sawarna ya? Oh iya, iya. Sawarna. Udah Sawarna gua udah mentok. Nah, gua belum tuh. Nah, ke sono lagi. Belum. Karena gue nggak tahu kenapa dari dulu sama Banten itu gue kurang minat, tahu? Nggak tahu kenapa. Kurang minat. Gue lebih seneng Jawa Barat aja. Sukabumi. Nggak juga lah. Ya lebih khusus Jawa Barat tengah ke selatan. Kalau tengah ke utara gue juga masih kurang ini sih. Bandung, Tasik, Garut. Dah, ngobang lagi, bye. Bor. Ini kita dalam rangka ngetes doang. Itu hotel Nyeroro Kidul, Bor. Ini. Ya, Samudra Beach. Malam ada ritual itu. Pemanggilan Nyeroro Kidul. Penjaga penguasa pantai selatan ya. Ternyata nyampe Bali tahu, Sang. Tahu. Apa? Iya, dia setiap pantai selatan kayak misalkan Pangandaran ada yang nyediain gitu. Iya. Terus Jogja ada. Sampai di Bali pun ada. Nggak tahu di Bali hotel apa ya, dia disediain juga kamarnya. Katanya kalau mau nikah sama dia, kaya, Bor. Buset. Mau kamu nambah bini lagi satu? Hah? Mau kamu nambah bini lagi satu? Enggak. Nikah sama dia. Jadi itu yang cepet kaya. Enggak. Jangan. Uang tidak menjamin kebahagiaan. Sik. Tapi kalau banyak, bolehlah. Lo mau emang? Agak lah. Kalau lagi tidur bentuknya ular, Bor. Ih, angker, men. Atas, dari pusar ke atas, perempuan. Bawah, kakinya buntut ular. Ih, vitamin. Kamera gua ada indikator apaan tuh ya? Oren-oren, Bor. Gak tau, oren-oren. Memori habis, Janjan. Lobet. Kagak, baterai full. Memori berarti. Iya kali ya? Udah mati. Penuh kali memorinya. Oke, kita pakai intercom aja pemirsa karena kamera dari motor itu kehabisan memori. Memorinya sudah penuh dengan kenangan. Kenangan apa tuh? Mantan dia banyak gak dulu, Bang? Hah? Mantan dia banyak. Ya, mantannya enggak, satu. Heeh. Cuman teman-temannya banyak. Buset dah. Sono tipikal kagak pacaran sono sini dia mah. Nah, cuman yang deketin banyak. Memang. Jadi kita dari sini kemana ini?
Bebas. Apa mau langsung ke Jalan Cibadak gitu? Langsung pulang aja kali. Langsung pulang? Iya. Langsung pulang, oke. Okay. Arah pulang, oke. Okay. Besok kamu masuk kerjanya pagi loh. Iya. Iya, jam 6. Biar bisa istirahat. Ya udah yuk, kita bablas. Udah, kalau gitu kita ini aja. Ntar di Bogor aja kalau mau istirahat. Apa? Apa? Nanti berhenti. Kamera mau on cam terus atau mau dicabut? Gua mau coba onin lagi ntar. Habis ini. Gua mau onin lagi dah. On lagi? Berarti masih gua pasang terus nih. Cuman menurut gua enggak enak lo ke sono banyak mobil kayak gini, cuma juga lu record. Oh iya iya. Ya udah gua cabut deh. Yang penting udah dapat gambar tadi, ya kan. Lumayan lah obrolannya. Kita berangkat tadi jam berapa? 11 lewat ya? Iya, jam 10 ya. Nih yang belakangan. Ini waktu itu kita makan di situ. Kita waktu itu makan di sini nih. Makan kupat sayur. Tapi di sono serem. Dalam begitu turun wih, gitu. Pasirnya kayak udah diangkat bur ya sini ya. Iya. Udah di sononya tuh celong. Oh. Tapi ada aja tuh yang main tebang enggak seberani di sono tadi. Ngeri. Bener. Agak dalam soalnya situ. Pantai Citepus. Main rame. Di sini buset tuh motor aja berjejer. Karena orang belum tahu kali yang di depan lebih bagus. Biasa. Nah, karena ngarah dekatnya aja kalau orang-orangnya. Banyak orang yang ngincar wisata tuh tempatnya dekat biar enggak kelamaan di jalan. Tapi kalau kayak kita kan ngincar yang jauh enggak apa-apa tapi lebih ke sepi gitu, private. Iya, apaan tuh? Bulat banget. Apaan sih? Lihat-lihatin aja ya. Emang kayaknya mata masih bersih banget ya. Naluri lelaki mah keburem-buremnya juga ke situ mah paham ngeliat. Tapi beda sama perempuan, kalau perempuan ngeliat duit. Cikidang Cibadak nih Bor. Cibadak ya. Bebas. Ya udah Cibadak. Berarti jalur utama. Kalau mau Cikidang juga ayo. Cuacanya juga gak terlalu basah. Nih kalau mau ke Cikidang, Cikidang sini lurus. Yaudah coba. Hah? Kalau mau lewat depan juga bisa, ada jalan satu lagi. Kalau yang mau ke Cikidang. Yang bensin itu kan Bor. Jauhan yang mana? Jauhan jalur utama, jauh. Kalau Cikidang lebih shortcut ya. Cuman jalanannya nggak semulus jalur utama. Jalur utama. Cuman nggak terlalu rame. Nggak terlalu rame, tanjakan juga. Lumayan es krim. Ya, lumayan. Tapi kalau kita santai sih, it's okay, nggak apa-apa. Kita belum nyampe di pantai yang kemarin itu, kan yang berhenti pertama. Ini nih, depan. Itu depan tuh, yang kita ngisi bensin. Habis ngisi bensin. Nih. Wah, apaan tuh tadi? Oh iya ya. Nih tuh. Malam tuh. Alun-alun Garangkong. Coba Bor, gua mau mencet. Minggir apa? Dikit dah, minggir dulu dah. Ya udah. Set macet Bor. Anjay. Cabut aja dah. Cabut aja. Cabut aja mendingan. Iya.